بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام أبو حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ومنها dan diantara صفات علماء akhirat أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال bahwa adalah pembahasannya tentang ilmu amal. Jadi senantiasa kalau nerangin itu tentang ilmu amal. Ya. Kok bisa begitu? Bukan tentang ilmu-ilmu, tentang ilmu amal. Artinya beliau lebih menekankan kepada amal. Di antaranya begitu. Wa amma yubsiduha dan tentang sesuatu yang dapat merusak amal. Di pembahasannya tentang itu mulu. Wa yusawwisul quluba dan tentang yang dapat mewaswaskan hati. Yang dapat mengacaukan hati. Pembahasannya tentang itu. Kalau bicara itu tanda-tanda ulama akhirat. Wa yuhayyijul waswasa dan membangkitkan was-was. Pembahasannya tentang apa-apa yang dapat membangkitkan was-was. Setan ya, bisa setan menguasai kita, pembahasannya itu. Wa yusirus syarra dan yang dapat memotivasi keburukan, apa saja tuh yang bisa memotivasi keburukan, pembahasan supaya apa, supaya kita dapat jauhin. Yang begini ini bisa memotivasi keburukan. Yang begini ini bisa membangkitkan bisikan setan. Yang begini ini bisa mewaswaskan hati kita. Yang begini ini bisa merusak hati kita. Yang begini ini tentang ya, amal-amal soleh. Pembahasannya itu. Fa inna asladdini karena sesungguhnya asal agama adalah, pokok agama adalah at-tawaqi minasyarri, menjauhkan diri dari keburukan. Itu pokoknya agama sih. Jadi bagaimana kita bisa menjauhkan keburukan? Kita usahain tuh dengan usaha ini, dengan usaha itu, dengan cara begini, cara begitu, supaya kita bisa menjauhkan keburukan. Walidha kina, oleh karena itu dikatakan aradtu syarra la lisyarri lakin litawaqi wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa'u fihi. Aku kenal akan keburukan bukan untuk berbuat keburukan, akan tetapi untuk menjauhkan keburukan. Siapa yang tidak kenal keburukan di antara manusia, maka dia akan jatuh ke dalamnya. Kita kenal musuh supaya kita bisa berhati-hati kepadanya. Dan kita bisa keker dia. Bukan kita bisa dekat sama dia, bukan. Begitu pula keburukan. Kenali keburukan lalu jauhi. Kita kenali teman, mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Kita berteman sama yang buruk bukan kita ngikutin. Ya, kita tahu orang yang buruk bukan kita untuk ngikutin, tapi kita supaya bisa menghindar darinya. Kita lihat ada orang yang baik, ya, kita bisa ikuti.
Wali annal a'mala al-fi'liyata qaribatun. Karena bahwa segala amal yang bangsa perbuatan itu dekat. Wa aqsaha wal a'laha al-muwazzabatu ala zikrillahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Dan yang paling tingginya, paling puncaknya, bahkan yang paling atasnya, paling tinggi adalah al-muwazzabatu tekun ala zikrillahi ta'ala, atas zikir kepada Allah ta'ala bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lidah. Kata beliau begitu. Karena bahwa segala amal yang bangsa perbuatan itu dekat, dan yang paling tinggi, yang paling atasnya senantiasa ya tekun atas zikir kepada Allah hatinya dan lidahnya. Zikir terus. Jadi senang dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Senang. Apa aja yang lain? Abdul zikri la ilaha illallah. Paling abdul zikir. Zikir bukan la ilaha illallah aja, tapi itu yang paling abdul. Senang aja kalau zikir. Baca solawat apa semua. Itu ulama akhirat demen begitu. Wa innama sya'nu fi ma'rifati ma yufsiduha wa yusawwisuha. Dan wa innama hanya sanya asya'nu, keadaannya itu fi ma'rifati, itu keadaan itu pada mengenal sesuatu, ma yufsiduha, yang dapat merusak akan dia, merusak hati, wa yusawwisuha, yang dapat mewaswaskan, mewaswaskan hati. Wa hadza mimma taqsuru sam'uhu wa yatulu tafri'uhu. Dan ini di antara sesuatu yang banyak oleh kenyangnya, ya, penuhnya maksudnya, tekun, dan panjang oleh pencabangannya, perinciannya. Wa kullu dzalika mimma yaglibu masisul hajati ilaih. Dan seluruh demikian itu di antara sesuatu yang memenangi, menyentuh hajat kepadanya. Wa ta'ummu bihi balwa fi suluki tariqil akhirati, dan rata dengannya oleh bala pada jalan-jalan, jalan menuju akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini.